Assalamualaikum. Di awal kemunculan pelakon Fatah Amin sebagai aktor, lakonannya sering mendapat kritikan sehingga ada mengelannya sebagai pelakon kayu dan hanya bersandarkan kepada rupa paras yang kacak untuk kekal dalam industri. Namun kemunculan Fatah dalam filem Mak Kilau Kebangkitan Pahlawan membuktikan sebaliknya apabila lakonannya mendapat pujian ramai sehingga namanya menjadi trending di laman Twitter. Ramai dalam kalangan peminat dan penonton filem itu kagum dengan persembahannya membawa akan watak awang dalam filem Arham Syamsul Yusof itu, sekaligus membuktikan Fatah bukan lagi pelakon kayu seperti dikatakan sebelum ini. Menyingkap beberapa perkongsian di media sosial, netizen menyifatkan lakonan Fatah sudah banyak menunjukkan perkembangan, malah ia antara watak cukup meninggalkan kesan dalam filem tersebut. Ramai menyifatkan lakonannya itu berbeza berbanding watak-watak yang pernah dia lakukan sebelum ini. Seorang lelaki dari pelakon kayu sekarang menjadi Hawkey Tanah Melayu. Kena terima Fatah sudah tidak kayu, gerakannya memang tepat. Fatah Amin membuktikan manusia berubah. Selain itu, Fatah Amin sangat bagus dalam Mak Kilau. Dia curahkan segalanya dalam filem ini, komen netizen. Dalam filem tersebut, Fatah memegang watak awang, rakan seperjuangan Mak Kilau lakonan Datuk Adiputra, dan ia digambarkan sebagai seorang yang hebat memanah. Ketika bercakap tentang wataknya sebelum ini, Fatah sendiri mengakui puas dengan peranan yang diberikan. Watak yang saya bawakan dalam filem Mak Kilau antara yang kuat yang saya pernah bawakan. Penonton akan tahu mengapa saya katakan begitu selepas mereka menontonnya nanti.